mobil keluarga ya Om ya, 40-an juta ada. Nah, kita ada. Ini enggak sampai 40-an juta, Lur. Ini 30 jutaan aja, Panther, tapi ini filmnya nanti biar diganti. Velgnya kalau mau diganti harganya tambah tapi. Ini Panther irit pajaknya cuma 800-an. Ya, atau 700-an arah-ara itu 700.000. Bahan bakarnya sama dengan sepeda motor ini karena diesel irit banget tentunya ya. Saran buat sampean yang cari mobil keluarga. Oke, Pak, gimana, Pak? Dalam itu, Pak. Go go. Dari mana, Pak? Saman. Semarang. Beli jas dari sini ternyata BPKB, oh, bukan BPKB, apa namanya, Pak? Tidak bisa berpanjang. Kita juga tanggung jawab, Bro. Nah, itu bukan palsu. Nomor rangkanya, nomor mesinnya enggak sama. Sama kita tanggung jawab penuh, ya. Jadi jangan khawatir. Sudah tukar ini, Pak, ya? Tukar ini. Oh ya. Jadi kayak gitu, Lur. Meskipun itu sudah dipakai dalam, sekarang kita ada pembatasan maksimal 2 minggu. Jadi tak kasih waktu cek fisik 2 minggu. Kalau ada masalah nanti bisa kembali ke saya. Ya kayak gitu. Tapi kalau di luar itu kita tidak mau tanggung jawab, Lur. Oke, nah, kita di sini banyak sekali unit-unit yang ditanyakan seharga tadi berapa, Mas? 40-an. Kalau 40-an itu aja sama di timur sana. Enggak ada kayaknya, ya. Yang ada di bagian gudang sana. Jalan ke sana apa keliling dulu mengenalkan unit yang di dalam sini. Sini aja ya. Mas. Monggo. Dalam inti. Lumajang. Monggo nih Bang Ari. Monggo. Dealer ya, tak perkenalkan mobil-mobil yang dari sini. Ini bagi yang rumahnya Sumatera, Lur, bisa. Platnya BK ini, Sumatera ini. Daerah mana ya Sumatera yang BK? Ini juga harganya 2012, cerita 150-an ya. Arah-arah itu. Warna putih. Jarang tak review yang daerah sini, Lur. Nah, monggo. Sama cek-cek aja, Lur, ya. Nah, ada adjust manual. Garis. Terus, apa ya? Brio. Ini 100 jutaan ya. Terus Livina. Banyak lor yang lebih murah kayak gini 90-an. Ada espresso kayak gini. Monggo, monggo. Dalam inti. Bitar. Bitar ya? Selarjo. Apa? Gandusari. Monggo. Kalau ngonten dikim beriku mungkin. Foto kali kalau ngonten apa-apa. Monggo. Nah. Killer ya. Monggo ini. 2014 yang ini 140 jutaan 2014 juta sama Brio ada di sini 100 lebih dikit ya warna biru, terus yang ini 110 lebih. Banyak lor yang di sini jarang saya review soalnya. Yaris sampai sana juga ada. Salesnya baru-baru lor. Yang cantik mana lor ini? Akun apa tadi? Unip kacang motor sampean? Dia kacang motor 8. Dia kacang motor 8. TikTok semua? Iya, TikTok. Sampean? Vivi kacang motor. Vivi kacang motor. Sampean mau ke Vivi atau ke siapa? Unip ke? Iya. Dia monggo. Langsung tag akunnya TikTok lor ya. Tak kenalin ini. Soalnya beliau sekarang sering live, sering. Belum live bikin konten. Masih bikin konten, terus nanti kalau sudah followernya banyak, kita live. Live kayak gitu. Follow. Segera follow lor ya. Follow. Lo TKI hadiah apa sih follow sampean ayo? Tak anu. Siapa? Aku yang ngasih hadiah, Dek. Yeah, aku yang ngasih hadiah. Yeah. Dia ngasih hadiah. Monggo lo di-follow beliau-beliau ini. Insyaallah kita coba dulu waktu apa yang namanya? Bekerja di sini selama 6 bulan. Siapa yang paling banyak followernya nanti bisa kerja permanen di sini. Nah, paling pinter masarin mobil kayak gitu. Sementara ngonten-ngonten aja dulu deh ya. Nanti lor ya yang ngefollow ini ya, teman-teman ini, tim kerja ini, saya kasih hadiah khusus insya Allah 1 juta buat 2 orang. Ya, monggo. Boleh ngono, Dok? Sing ngono, gir semangat follow ya. Oke, ini Dok tak kenal-kenalin, Dok. Muter-muter ini carane nge-review. Pomo sampean gak ngerti regane ya wis. Ngenal nomor montore ambek taune ngono ae, gak apa-apa ya. Nah, sementing
Indo misale ya motor ini gak ada regane kan sebagian anek ndek wiper regane anek. Yeah. Sebagian ndak ada ya wis kenalno taune apa takok sairi takok anu ngono kae. Mana nek pembeli ya dilayani sing apik, sing sopan pokoknya ya. Oke okay, lur motor-motor lur ya. Jadi sampean sing sering ndek kene apa ndek kono ning ujung-ujung kono? Kadang di belakang. Ini mame dia siang di sini ae. Tak kasih makan, ndak usah khawatir. Sementara ngono lur ya. Iki dong pate apal jajal iki motor apa rene saya seret. Iki iki iki. Serset, padol piro iki? Berapa? 260 jutaan. Bisa nego. Kalau mobil besar kayak gini negonya enggak cuma 2 juta, 3 juta tapi banyak banyak juta ya. Mobil besar kayak gini terus kayak gini apa jenenge iki? Fortuner. Fortuner. Iki regane piro? 100. Masuk 100. Sudah ngerti. Isa ngerti salah sanyar, Bu. Heeh, bene ya serap apa. Iki sing iki sing iki. Sing iki. Tamune akeh ya tiwasne tamu-tamu. Civic. Civic. Wis charger. Jadi sampean enggak perlu kumpul-kumpul wong telu bareng-bareng enggak perlu. Enak tamu disambut-sambut ngono. Ya, penting sopan awake dhewe ambek wong. Terus iki piro regane? 305 juta nego. Ya nanti bisa 290-an bisa. Ini kelahiran sak lembar. Ya asli kelahiran Tulungagung kilometernya cek pirang ewun rong akeh iki. Nah, niki sipik iki. Marai sales anyar, Pak. Isik latihan iki. Dalam endi jenengan? Malang. Oh, Malang endi? Malang Kota. Malang Kota. Yo nek ambe wong lanang-lanang enggak salaman ngene ae, dosa salaman urung wedok soalé ya. Bukan mahram. Terus iki CRC 3000 ika ya, Nek. Alphard iki apa terus regane? 150 jutaan 2000-nya 2007. Pajero 190-an 2000-nya iki luweh-luweh. Iki sing 230-an. 2000-nya 12 enggak salah ini. Nah, iki ngono tak warai engko sing sebelah kono tak warai. Sesuk lek rame kontene takjak ngonten terus. Ya, Pak ya. Iki sik latihan, Pak. Dalam endi jenengan? Jakarta. Monggo. Selamat terong. Sampun. Oh iya. Nah iki tak sepilnya carane ngetone mobil lur iki ngene iki kan kosong sing payu ngarep dhewe kae ujunge. Ujung sampe kono didudut iki karyawane sing ngetone oke. Ya kae sampe teko kono ditokne dalan dhisik. Mari kuwi apa ya di gua rono-rono baris ning dalan dulu ya. Di baris di jalanan dulu. Nah, gini loh cara mengeluarkan mobilnya begini. Jadi diambil satu-satu, diecer sampai sana, kemudian dimasukkan lagi. Nah ini proses masuknya satu-satu. Nah sama, yang di sana juga kayak gitu loh. Tapi kalau di sana itu tambah malah banyak lagi. Kita cek dulu. Nah, Mas. Nah, yang di sana cara ngeluarkan mobilnya lur, yang di dalam situ diambil dulu, diajar ke sana. Ini caranya kayak gitu. Nah, ini Mas Jabianto baru masuk lur 140 jutaan, ya. Nah, Mas, oke, go. Yang paling susah itu kalau ngeluarkan yang di sini lor, yang menghadap ke sini lor. Paling ujung itu paling susah lor, yang bagian sana. Sini sini agak dekat sini Mas Budi. Pak, menten dia, dalam ini pak? Iya pak. Bocor. Nah, paling sulit yang bagian sini lor. Jadi ngecernya itu nggak main-main kalau yang sini ini. Harus mengeluarkan beberapa unit mobil ya ini atau yang pojok sana itu. Ini paling sulit. Atau bagian yang tengah sana. Ini bisa satu baris sampai sana bisa penuh. Ya masih di sini sampai sore ini kita ada banyak Alphard juga ada. Yang ini juga Velfire aja ada 230-an. Nah, untuk serset-serset masih banyak banget di sini, Lur. Ini Alphard kalau yang ini 2007 sekitar 150 jutaan ya. 2007 Pajero 190-an dan masih banyak lainnya di kacau motor lebih.
Ini ada Pajero juga. Sekitar 370-an ya, 2016. Dan di sini juga ada Fortuner. Terus yang itu 2017. Ini Fortuner-nya juga ada 240 jutaan yang ini. Nah, ini juga ada Sharejet New Civic. Ada dua New Civic-nya. Oke. Okay. Nah, untuk Pajero yang dinaik Ibu Monik ini sekitar 379 ya. Enggak. Nah, yang di gudang sini ada Terios, ini baru masuk, Matic 2015 Avanza ya. Terus APV 4AB ini sekitar 70-an ya. Terus Convero, Wuling, Terios dan masih banyak lainnya. Kita hidupkan dulu lampunya. Nah, oke. Okay. Ada Honda Jazz juga di sini yang baru masuk. Monggo, Lur. Banyak pilihannya di sini. Silakan datang aja ke sini. Traga untuk pickup-pickup juga ada, Lur. Baru masuk ini. Nah, baru masuk traganya ini. 2022 CRV. Pickup-pickup di sini banyak, Lur, yang gudang sini. Nah, ini tempatnya pickup semua ini sampai sana. Ini pick up semua ini, 1, 2, 3, 4, 5 Grand Max, ACPS, New Cherry, kayak gitu lor ya. Enggak lor ya, yang minat silahkan datang langsung ke sini ke Kacung Motor. Banyak yang baru-baru, insya Allah. Yang dalam sana jarang saya review ya. Oke ya, yang sini juga jarang. Bingung saya soalnya di sini. Banyak juga di sini, Lur. Ada Ras kayak gini sekitar 100 jutaan. Ini ada juga Fortuner diesel dan masih banyak lainnya. Yaris. Yaris juga banyak, Brio. Baru masuk ada Toyota Ras 2020. Wah, seperti baru. Monggo yang minat, untuk harga di kisaran berapa ya kemarin? Ini manual transmisi ya. Transmisinya manual. Nah, interior seperti ini, bersih, cakep ya. Tuh, body-body juga lumayan okay ya. Gak ada lecet-lecet atau apa. Seperti baru pokoknya. Monggo, 220-an. Kalau Mazda Biante-nya 2013 140, terus CR-V juga ada. Ini ada lagi Terios. Untuk Terios seperti ini, transmisinya manual ya. Ini dijual di kisaran 190,2019 ya. Oke. Dan di sana ada lagi Terios Ras Matic. Coba tak sepilkan ya. Nah, ini Ras Matic untuk tahun 2019 lor. Monggo, warna hitam apa warna putih? Yang itu 2020 putih tadi. Oh, yang ini 2019 210 jutaan pak ini. Monggo, tapi Matic, yang tadi manual. Oke. Okay. Hari ini saya akan review beberapa mobil yang baru masuk ya bosku ya. Kayak Taruna ini baru masuk bosku ya. Langsung saja ini Taruna tahunnya 2000 pas bosku, tahun 2000, harganya di 50 jutaan. Terus ada lagi R3 bosku, GX ya ini. Tahunnya 2000 berapa mas? 2017. Harganya atas nama 137. Atas nama 137 bosku ya. Baru masuk ya bosku ya. Terus ada lagi Xenia bosku, ini baru masuk juga, udah racing. Ini harganya di 100 jutaan tahunnya 2012 bosku. Terus kita geser ke sini bosku, ada Agya tahunnya 2015. Ini harganya di 90 jutaan. Paknya udah lokal lagi, manual transmisi ya bosku ya. Ada juga Livina 18. Ini tahunnya 2007. Harganya di 80 jutaan. Nah, yang cari Panther, saya juga punya ini. Panther Hybrid tahunnya 96. Ini harganya di 40 jutaan saja, bosku. Monggo. Kalau kondisinya masih bagus banget ya, bosku ya. Terus ada lagi Ki Wuling Convero 15 ini, bosku ya. Itu transmisinya manual, ini harganya di
100 jutaan, tahunnya sangat muda, tahun 2021. Terus di sebelah sini ada Taruna, bosku. Taruna tahunnya 2003, bosku ini. Tahunnya 2003. Ini yang long ya, bosku ya. Yang long tahunnya 2003, harganya di 60 jutaan. Ada lagi lipinya tahun 2007 juga, harganya di 80 jutaan. Datsun Go itu harganya sekitar 70 jutaan, bosku. Tahunnya 2016. Ini juga sama 80 jutaan, tahunnya 2008. Ini udah luka lagi, bosku ya. Lanjut ke sini lagi yang baru, ada Chevrolet Spin. Platnya lokal lagi juga, baru, pajak baru banget, tahun 2029 ya habisnya. Ini harganya di 90 juta, bosku ya. Tahunnya 2014. Terus kita geser ke sini, ini yang baru lagi, Etios, tahunnya 2017, ini harganya di 100 jutaan. Taruna 60 jutaan juga. Yang mau mobil kecil juga ada di sini ya, bosku. Karimun Wagon R ya, bosku. Tahunnya 2014, harganya di 60 jutaan saja. Lanjut lagi yang ada di sini yang mobil kecil ya. Ada Ignis, tahunnya 2017, harganya di 110 jutaan. Terus lanjut ke sini, bosku ya. Nah, yang cari Wuling lagi saya punya ini, bosku. Tahunnya ini agak tua dikit. Tahunnya 2018, harganya di 90 jutaan. Warna merah. Cakep, bosku ya. Tarikan lagi ke gudang sana, bosku ya. Oke. Lanjut lagi kita ke sini. Ada yang terbaru, Kalya. Kalya ini tahunnya 2017, harganya di 100 jutaan. Ada lagi Terios, baru masuk juga ini, bosku ya. Tahunnya 2010, ini harganya di 100 jutaan saja. Yang baru lagi di sini ini, bosku. Tahunnya 2011, harganya di 100 jutaan saja. Udah Camry ya, bosku ya. Toyota Camry. Ada Kijang juga, ini harganya di sekitar 60 jutaan ya, bosku ya. Oh, LGX 70 jutaan, bosku. Ada VP juga di sini baru masuk. Banyak banget, bosku, di sini yang baru masuk. Ada Escudo juga baru masuk. Nah, di sini stoknya banyak banget, bosku ya. Melimpah pokoknya di sini itu. Datsun Go 70 jutaan, Ayla 80 jutaan. Ini Matic ya, bos, isinya Matic transmisi, bosku. Kijang juga ada, Innova. Banyak banget ya, bosku ya. Nah, oke. Okay. Kemarin lho ya, kemarin akan saya kasih tahu kan kalau ayahnya, beliau mertua, kedua mertua saya, kalau ayahnya Bu Ika masuk kerja itu sekitar 2016 bulan 3. Arah-arah itu lho ya. Terus beliau, ayahnya Bu Moni, almarhum Pak Parman, masuk di Kacung Motor kalau tidak salah 2019 bulan 8, marah-marah itu lor ya. Terus beliau meninggal di tahun 2021 ya deh ya. Nah, kayak gitu. Monggo yang nyebutnya itu benar ya, nanti saya cari-cari. Kalau tidak ada ya tidak tak umumkan, nanti langsung diam aja ke Mas Rudi. Sekarang kita di posisi di apa namanya, Cafe Writers. Nah, semoga untuk Writers maju terus berkembang. Nah, ada pesan-pesan barangkali untuk pengguna kacau motor ini? Untuk pesan-pesannya, untuk para kaum muda-mudi yang area Tulungagung bisa datang ke Writers 99 yeah. Di daerah Pucangan, mana Pak? Pucangan? Pucangan Kauman Tulungagung. Kauman Tulungagung. Oke, jalan ya. Monggo. Nanti kita review beberapa unit yang terbaru yang ada di kacau motor.